Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين Ma'asyur muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah untuk duduk di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan menjadi penambah kokohnya iman, menambah pahala dan amal saleh, dan mengikat ukhuwah di antara kita. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya untuk meluruskan umatnya dan menyelamatkan jalan mereka supaya tidak bingung mana yang harus dituruti. Dan dengan itulah Nabi alaihi salatu wassalam dapat menyatukan dan memadukan seluruh elemen umat ini dari berbagai jenis ras, suku dan bangsa, diikat dalam sebuah ukhuwah yang indah, al-ukhuwatul islamiyah, yang melahirkan orang-orang yang saling mencintai, yang saling menasihati dan menginginkan keselamatan bagi semua anggota umat ini. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga kepada anak dan istrinya, keluarga karib dan kerabatnya, dan para sahabat yang setia berjuang dengannya, para tabi'in yang mengikutinya, dan seluruh kaum muslimin
dan muslimat yang setia dan istiqamah mengikuti dan meneladani sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini judul Ustaz Ismail yang buatkan ini, walaupun redaksinya dari saya gitu. Beragama sesuai perintah, tidak menurut selera. Berarti apa istilahnya tuh? Tahan selewo gitu ya, tahan selewo. Judul ini berat memang, karena rata-rata kita tidak suka diperintah. Rata-rata ingin ikut selera. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun berat, tapi kita pikul bersama, insyaAllah akan terasa ringan dan mudah. Sama-sama kita ketahui ketika kita belajar apa namanya dalam muhadarah kita sebelumnya, Nabi alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah derajatnya dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Dari awalnya tidak memiliki kedudukan yang tinggi, mendapatkan kedudukan tertinggi. Nabi alaihissalatu wassalam adalah yang paling tinggi di antara seluruh petinggi di antara umat manusia ini. Ya, raja-raja, khalifah-khalifah, presiden-presiden, gubernur-gubernur, apalagi RT, itu semuanya jauh di bawah Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan di antara para nabi sendiri, Nabi Muhammad adalah paling tertinggi. Ya, bahkan di antara nabi yang paling utama yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, nabi adalah menempati urutan pertama. Tetapi walaupun demikian, Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa dia begitu mulia, dengan apa dia begitu ditaati, dengan apa Nabi alaihi salatu wassalam begitu diteladani dan disegani oleh lawan ataupun kawan, dari yang bersetuju daripada dan yang menolak. Nabi alaihi salatu wassalam sangat-sangat ditinggikan dan disegani oleh semua. Sampai-sampai orang yang tak beriman sekalipun, kalau jujur untuk membuat urutan manusia terbaik, walaupun kita tidak perlu ini, yaitu Nabi adalah orang nomor satu di antara seluruh tokoh-tokoh besar dunia. Seperti Michael H.R. dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah yang pertama. Walaupun saya secara pribadi tidak setuju, Nabi bukan tokoh, tetapi Nabi adalah Rasul di atas segalanya. Di atas tokoh, di atas khalifah, di atas raja di raja, bahkan di pertuan agung sekalipun, besok di akhirat yang tinggi adalah Nabi alaihi salat. Bahkan sekarang ini, ya kalau raja mau tinggi, maka mesti ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa Nabi ini menjadi tinggi di antara yang tinggi? Karena Nabi alaihi salatu wassalam disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang taat perintah. Yang taat perintah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam
adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan dan tidak mengatakan suatu apapun kecuali dengan wahyu. Kalau kita tarik ke belakang, di zaman jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah itu kalau IQ-nya rendah-rendah atau tinggi-tinggi juga? Hah? Sama dengan kita. Mungkin lebih tinggi daripada kita IQ-nya. Ya, kalau sekira IQ Abu Jahal lebih tinggi dari IQ Abu, hah? Enggak, yang sekarang Abu, ada Abu sekarang yang Masya Allah. Nah, antum yang bilang bukan saya. Nah, Abu Jahal lebih tinggi IQ-nya. Betul kan? Abu Sufyan adalah orang yang cerdas. Buktinya dia bisa menjadi pemimpin orang-orang Arab pada masa itu. Mereka dari sisi kecerdasan tidak kalah dari kita. Mungkin kita yang kalah. Mereka minumnya susu. Kalau kita minumnya ayu. Ayu kawulah gitu. Kau muslimin dan muslimat. Tak ayu bacua, ayu kawul. Nah, mereka makannya daging. Kalau kita macho. Kau muslimin. Macho, polo macho lo sebolanya kan? Kalau lain makan talu, tak pernah tantu talu bulik lah. Ini bapa didi tawi. Talu dah buih, berbagi enam. Itu nak cari Allah tu. Kau muslimin. Makannya, makan mereka makan nasi, makan daging pakai nasi atau roti. Jadi dagingnya satu pinggan, nasinya sesuap. Kalau kita nasi secopa, daging sakoi. Itu pun tak jawabi gitu. Allah musta'an. Jadi dari sisi makanan mereka lebih dari kita. Ya tak? Mereka kalau makan kambing, makan kambing seekor habis 5 orang. Kalau kita kambing seekor 5 RT. Itu pun masih disisakan untuk besok oleh keluarga. Jadi seekor kambing 5 RT. Mereka seekor kambing 5 orang. Congok? Ya kalau ukuran Indonesia congok, tapi ukuran mereka itu biasa. Ada itu kaum muslimin dan muslimat di mata. Dari sisi kecerdasan, mereka cerdas. Tetapi karena tidak berilmu, karena jauhnya dari wahyu, sehingga zaman itu disebut dengan zaman fatrah. Apa zaman fatrah? Ada yang tahu? Dede? Ah, yang tahu tunjuk tangan? Ah. Zaman fatrah. Zaman biulum dunutus nabi atau wahyu terputus. Iya, sini. Masya Allah. Memang hebat-hebat anak madaniyahnya. Ta'al ya akhi, ta'al. Tapi berubah warnanya sekarang tak apa-apa ya. Hah? Warnanya udah berubah, udah mulai menurun. Baik. Ah, dua keluar. Masya Allah. Ayakallah. Siapa nama? Dasman? Iya Dasman nama. Batik cadia. Siapa nama tadi? Zaldi. Orang mana? Morajalai? Hah? Kampar. Wih, baguslah Kampar. Orang hebat. Masya Allah. Orang Kampar itu hebat-hebat sih. Apalagi orang Kampar. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Zaman itu terputus wahyu. Tak ada wahyu. Makanya mereka menjadi orang jahiliyah. Apa cirinya orang jahiliyah? Tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, mereka harus juga beragama. Mereka harus juga beragama. Karena ada sisa-sisa keyakinan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Abul Anbiya Iwar Rusul. Siapa itu? Bapaknya para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim. Ta'al.
Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak ada saya. Capek. Kutbah biang. Nyamnya? Lai? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ikut kampar jauh. Bukan apa aja? Tak, mana? Pekan Baru, sekampung ya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka cerdas, tapi tidak ada ilmu yang didatangkan melalui wahyu, maka disebut jahiliyah. Sebab mereka beragama hanya mengikut selera. Jalil, dia mengikut selera yang menurut kiranya baik atau dirasa baik menjadi agama. Ada yang bisa menyebutkan di antara keyakinan yang berdasarkan perasaan dan perkiraan di masa jahiliyah dulu? Ada yang bisa sebutkan? Nya jawablah pertanyaannya. Nya tidak jawablah pertanyaan, apa pun lo jawaban. Di antara keyakinan zaman jahiliyah, sebelum Nabi diutus, lalu Nabi larang, setelah Nabi diutus, ada yang tahu? Apa? Menyembah berhala. Uang dapet juga yang komen. Menyembah berhala. Iya nya. Topiknya. Baik, alhamdulillah. Menyembah berhala itu. Nah, hayyakallah. Marhaban. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam dulu melarang, bahkan meruntuhkan berhala. Betul? Sampai beliau terusir dari kampungnya. Di mana kampungnya? Di mana? Babilonia. Ya di Arab. Betul juga ya di Arab. Arab bagian mana? Kian koma ini ya. Syam. Tidak. Madian. Jauh loh. Baik. Di Irak Selatan. Di Irak Selatan. Jadi beliau meruntuhkan berhala dan disuruh ke Palestina. Kemudian mengantarkan istri dan anak bayinya ke Makkah. Kemudian dari situ lahirlah dakwah yang berpusat di Makkah, yaitu membersihkan rumah Allah, mendirikan Ka'bah, kemudian dibersihkan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa Nabi Ibrahim bersihkan? Dengan ilmu. Sebab Ibrahim alaihissalam dapat ilmu. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim berdoa pula kepada Allah supaya dijauhkan dia dan keturunannya dari menyembah berhala-berhala. Karena berhala itu innahunna adlanna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Tapi subhanallah, setelah 1200 tahun lebih kurang. Lama 1200 tahun? Lama? Awak 1200 hari dah bosan hidup kan? Ini 1200 tahun mereka. Maka datanglah berhala-berhala ke Makkah. Mereka dengan wahyu kah atau dengan rasa? Perasaan. Dengan keinginan dan selera. Ketika Amr atau Amir ibn Lu'ay al-Khuzai dalam ekspedisi dagangnya ke Syam. Wih, dah sampai ke Syam dagangnya. Berarti orang hebat tak? Orang hebat tak? Ya, kalau sempat ada orang Kampa Wayuti sampai berdagang ke Malaysia, dagangnya hebat tak? Cadia tak? Cadia?
sang belok iti lah hebat lah. Ya sang belok iti jinya lah hebat, ya kan? Abidullah, apalagi sudah sampai ke Syam. Hebat tak? Hebat. Sudah antar negara. Subhanallah. Tapi tidak berilmu. Akhirnya dia ikut keinginan dan selera dan beragama. Sehingga masjid yang paling disucikan di dunia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bibakkata mubarakan wa hudan lin-nas. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Subhanallah, masjid yang disucikan itu antahira baitiya, bersihkan rumahku, lit-taifin wal akifin rukai sujud, penuh dengan berhala. Ada yang tahu di waktu Nabi diutus berapa ekor berhala di Ka'bah? Kamu lagi ya, ya? Yang lain lah, sudah lewat ya. Nah, nanti marah yang lain, saya bukan tak mau. Nah, jazakallah khairan. Ini hadiah lebih besar, jazakallahu khairan. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi 360 ekor berhala, banyak sikit. Hah. Itu semuanya dengan rasa dan keinginan serta selera. Karena mereka tidak dengan ilmu. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengikuti peninggalan nenek moyang yang menjadi alasan orang-orang Quraisy waktu itu tidak menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, alarm dah bunyi. Cepat sekali waktu di sini. Dimajukan jam tak? Syekh, masih lama kan? Masih lama. Oh, ini yang salah tadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi yang? Ka'bah dipenuhi dengan berhala-berhala yang didatangkan atas dasar ilmu atau selera? Atas dasar selera. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini baru di sisi keyakinan. Belum lagi di sisi ibadah dan amalan. Tentu tahu sendiri, mereka dalam sisi ibadah dan amalan, mereka membuat aturan-aturan yang berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Masih ingat bahwa mereka kalau sholat di Ka'bah itu seperti apa? Ada yang tahu? Sholatnya, bukan itu tawafnya. Nah, sholatnya. Nah, lupa lagi. Bersiul dan tepuk tangan. Bersiul dan tepuk tangan. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Salat mereka di Ka'bah itu tidak lain kecuali bersiul dan tepuk tangan dan bersiul. Alasannya apa? Alasannya apa? Ilmu atau selera? Selera. Karena asyik maksud katanya. Lebih menghayati ibadah. Maka tidak salah pula kalau orang sekarang kalau pakai musik instrumental beribadahnya terasa lebih merasuk dalam hati. Tidak ada masalah, itu selera. Tapi kalau ikut dalil, Nabi katakan akan datang suatu masa nanti ada di antara umatku yang menghalalkan musik, ya, zina, sutra dan alat-alat khamar dan alat-alat musik. Asalnya haram, dihalalkan. Maka tidak mungkin kita hapus ini dalam sejarah umat Islam. Karena Nabi ini sudah memprediksi, dan prediksi Nabi itu mukjizat. Akan ada di antara umat ini yang menghalalkan zina, menghalalkan harir, sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Dan tu tahu tak yang menghalalkan itu orang-orang awam atau orang-orang yang dianggap berilmu? Orang awam tak akan dianggap, pasti orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Maka menghapuskan itu dalam sejarah umat Islam tak mungkin, karena itu mukjizat Nabi SAW. Karena urusan menghalalkan, mengharamkan itu orang-orang yang mengetahui dalil, mengetahui ilmu.
akan ada, akan ada. Cuman jangan masuk kita di dalam barisan yang menghalalkan yang diharamkan Allah. Alasannya apa? Sesuai selera. Sesuai selera. Ya alasannya kan asal isinya baik, maka musiknya baik. Yang mengatakan asal isinya baik ini dari Nabi atau dari selain Nabi? Dari selain Nabi alaihissalam. Nabi tidak pernah membedakan antara musik yang isinya halal, yang isinya baik, dengan musik yang isinya tidak baik. Sebab yang diharamkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah alatnya, bukan lagunya. Lagunya hukum lain lagi, alatnya. Jelas? Makanya kembali kepada ahli musik dalam mendefinisikan musik. Siapa ahli musik? Ada yang tahu? Pakar musik. Hah? Hah? Ayahnya musik dunia siapa? Siapa? Michael Jackson. Dah, itu cicitnya itu. Cicitnya itu. Hah? Siapa? Tony? Tidak juga. Untung atau tidak tahu. Untung tidak tahu. Beethoven. Beethoven. Dia tapi tidak usah dibahas ini dulu ya, panjang nanti. Nanti aja dia. Maksud saya tadi saya katakan bahwasanya ada ibadah-ibadah yang berdasarkan keinginan dan selera. Demikian juga aturan-aturan yang mereka buat tanpa ilmu, hanya berdasarkan perkiraan dan perasaan tanpa ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang sangat mengejar kita, saya potong-potong saja ya. Nah, di tengah-tengah itulah datang Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang dijabarkan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, di saat beliau membahas kenapa kita mesti mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkeyakinan, dalam beribadah dan beramal, dalam bermuamalah sesama kita, dan dalam beretika dan berakhlak. Sebab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi sendiri diwajibkan Allah mengikut kepadanya. Jadi Nabi sendiri wajib beragama ikut. Saya ulang lagi. Judul kita apa tadi? Beragamalah sesuai perintah. Berarti Nabi beragama ikut perintah, tidak ikut selera. Siapa yang bilang? Siapa yang mau ngotong? Ulang dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beragama mengikuti seleranya, tetapi mengikut perintah. Siapa yang bilang itu? Allah. Anta, berdiri, bagus ini, masya Allah. Yang lain tidak ada yang jawab, itu bisa jawab ya. Siapa nama? Eki, Egi Sujana, bukan? Tidak, silakan. Masya Allah, di mana? Padang, masya Allah, orang awak, ya. Di mana di Padang? Padang Lawe, Padang Lawe. Awak nang salah mendengar. Baik. Ya, terima kasih sayang ya. Masyaallah kiram. Sampai di mana tadi sih? Nah, lupa tu lagi. Yang menyuruh Nabi itu adalah Allah, yang mengatakan Nabi itu beragama sesuai dengan perintah, tidak atas dasar selera. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil
hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, mengucapkan dalam syariat ini, dalam agama ini berdasarkan keinginan. Sebab Nabi dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya, tetapi Allah tak diboleh, tak membolehkan Nabi mengikuti yang diinginkannya. Bahkan Nabi ada beberapa kali ditegur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Sah? Nabi berpaling daripadanya sebab menurut rasanya, menurut pendapatnya, melayani petinggi Quraisy lebih diutamakan daripada melayani si buta ini. Mohon maaf deh, di bahasa saya, semoga tidak dianggap merendahkan. Nauzubillah. Maksud saya Nabi kan tak mungkin mengatakan begitu. Maksudnya ini kan orang biasa, tak punya jabatan. Kalau dia beriman, tak ada yang ikut. Sudahlah orang biasa dan tidak melihat pula. Nah, dan kedua, bahwa orang Quraisy itu sedang berbicara dengan Nabi. Sedang berbicara dengan Nabi. Tentu yang antrian dulu didahulukan daripada yang datang kemudian. Tetapi melihat datangnya Abdullah bin Ummi Maktum, dia melihat enggak? Dia kira-kira tahu enggak dia bahwa Nabi bermuka masam? Coba picing mata, saya bermuka masam, tahu enggak itu? Picing mata. Enggak tahu dia Nabi bermuka masam kepadanya. Tetapi tetap Allah ajar Nabi bagaimana menghargai orang-orang ini. Nabi kaum muslimin muslimat, abasa wa tawal la anjahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u adh-dhikra. Subhanallah, Nabi sendiri karena ikut perasaannya tadi, karena orang Quraisy, petinggi Quraisy lebih dulu datang dan sedang berbicara dengan Nabi. Yang kedua, dia ini kalau masuk Islam banyak akan ikut. Kalau ini sudah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum sudah Islam, maka dia abaikan dulu, dituani ke dulu. Karena memang orang-orang Quraisy waktu itu selalu mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan yang ikut Nabi itu orang-orang bonga, orang-orang yang tak menggunakan logika, orang-orang yang miskin analisa dan sebagainya. Kira-kira bahasa ini masih digunakan dah hari ini? Hah? Masih digunakan? Yang ikut, yang setia istiqamah di atas sunnah Nabi itu adalah orang-orang yang kurang cerdas, orang-orang yang tak berpikiran, orang-orang yang tak menggunakan akal, orang yang tak mengadukan analisa, tak teliti, tak dan sebagainya. Mereka lupa di antara yang istiqamah itu ada dulu pemuncak waktu kuliahnya, sah? Di antara mereka ada yang seluruh ketika sekolah juara umum, biasa? Iya. Iya dah. Di antara mereka yang ikut itu adalah orang yang mungkin dulu adalah orang selalu berprestasi. Ada di situ orang-orang yang berhasil di bisnis, ada di situ orang berhasil dalam politik, ada yang berhasil di dalam masyarakat, tapi dituduh sebagai orang-orang tidak berakal. Termasuklah Abu Bakar, dianggap mereka orang yang tidak berakal, padahal Abu Bakar adalah orang terhebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sekarang orang menghina bahwasanya kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap orang-orang yang miskin analisa, yang hanya taklid buta, yang tidak pandai membahas dan mendalami serta meneliti, itu dulu juga sudah dikatakan kepada pengikut-pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan Muhammad itu diikuti oleh orang-orang yang budak-budak, orang-orang yang akalnya lemah, termasuk yang buta ini. Tiba-tiba datang pula Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Nah itu kan memperkuat itu. Sama ketika ada di antara
kaum muslimin menyatakan dakwah yang kepada sunnah itu cenderung kasar, cenderung kasar, betul kasarnya, cenderung keras dan sebagainya. Tiba-tiba ada pula sebagian kita yang memang kau yang tak nantu gitu. Itu menjadi alat untuk mendiskreditkan dakwah ini. Ini kan ada sebagian kita ya ngaji tiga hari bu, lah ustaz godang dikritik, itu masalahnya. Tiga hari ngaji sudah mengkritik ustaz, dan ustaz itu tidak tanggung-tanggung ustaz yang dikenal dengan istiqamahnya, istiqamah ustaznya. Kalau tidak tonton tidak cahaya, dan tidak lalu kan pada cerita anak Cina alun topik dia baru baca alif bata ni bahasa Arab bo tabata bo la pandainya bi Syekh Al-Huzaifi, ndak Huzaifi ya, Syekh Al-Huzaifi imamul a'immah, imamnya para imam Masjid Nabawi, ternyata ndak bermanhaj salafnya. Subhanallah, enya mau gosok bongong belajar dulu bahasa Arab lelok sudah itu subuh kritik Syekh. Dan ini ada enggak di kita? Ada enggak di kita? Enggak ngaku dan cek. Nah, banyak. Dia baru ngaji, seminggu ngajimu. Alun tamat usul selasa lah. Lah mengatakan bahwa si fulan, ustaz si fulan, ustaz si fulan, dan sebagainya banyak. Ini masalah besar kita kaum muslimin dan muslimat. Dan itu yang jadi alat oleh orang-orang Quraisy tadi. Kan disebutkan oleh mereka yang ikut Nabi itu wawang hamba sahaya, wawang tak punya kedudukan, orang yang pikirannya pendek, orang yang pikirannya picik, tak pandai menganalisa. Contoh kabu kanatu, nanti kabu kanatu, amunya kekian kamainya Nabi SAW. Pas mereka berunding dengan petinggi, Nabi berunding dengan petinggi itu, datang Abdullah bin Ummi Maktum, tentu kan sedih Nabi, terbukti mosong yang ikutnya orang butuh, yang butuh-butuh oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka dakwah ini memang sepanjang masa itu ada tantangannya, dan jangan kita menyebab pintu-pintu tantangan itu terbuka. Jangan kita menjadi, makanya jangan sebelum jadi ustaz jangan ngustaz ya, sebelum jadi alim jangan jadi ulama. Ini masalahnya banyak yang tazabbada qabla yatakhasram, kata orang Arab, lali sui sebelum kambang, ialah jadi kismis sebelum jadi kismis, tentu kismis ya, anggur yang mosyo, anggur mosyo ini alun napul ya, alun masak tapi lama mosyo, apa bisa? Tak ambur masam, tak pernah kena anggur nombor ya. Kau muslimin dan muslimat, kalau lama siap sebelum masak, rasanya masam, makanya jen yatazabbab qabla yatakhasram, jen jadi zabib dulu sebelum jadi khasram. Khasram tu yang sedang akan matang sekali, mencimpu. Nah, itulah lebih kurang. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi SAW, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa Nabi difardukan oleh Allah kepadanya mengikuti perintah Allah, اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. Nabi, ikut apa yang diwahyukan kepadamu, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sampai ayat ni saya. Wala tattabi' ahwa' allazina la ya'lamu. Jangan ikuti selera keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Berarti Nabi dalam berdakwahnya, beragama, tidak boleh mengikuti keinginan-keinginan. Bukan berdasarkan proposal-proposal, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Makanya agama ini bukan dengan selera tetapi dengan perintah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi wajib mengikuti perintah. Azan. Tuh,
Berhenti oleh berhenti sementara mendengarkan azan dulu. Catat ya, Nabi wajib mengikuti perintah Allah dalam beragama. Berarti kalau Nabi saja wajib ikut perintah, dan kita yang ikut Nabi mesti lebih wajib mengikuti perintah Allah dalam beragama. Baik, silakan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pertama, Nabi difardukan Allah ikut perintah. Yang kedua, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam memang sudah mengikuti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak dalil tentang itu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam banyak keadaan dalam priorisasi dakwahnya, seperti ketika para sahabat dengan begitu semangat ingin melakukan perlawanan di Makkah. Ya kan, Umar sudah masuk Islam. Singa kan? Singa. Singa apa namanya? Singa Allah, Masya Allah. Singa di antara singa Allah. Hamzah, siapa lagi? Umar radhiyallahu ta'ala anhu digelar dengan singa lagi. Al-Faruq. Kenapa digelar Al-Faruq? Karena Masya Allah, Umar diberikan Allah Furqan, karena ketakwaannya kepada Allah SWT selalu menjadi pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Faruq Umar radhiyallahu ta'ala anhu. As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Zunnurain Uthman Abu Sipain Ali bin Abi Talib digelar dengan Al-Haydarah, yaitu apa namanya, anak singa juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya yang berani-berani di podium disebut dengan singa, singa podium. Kalau yang berani di padang pasir disebut singa, ya padang pasir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang berani menegakkan kebenaran disebut dengan singa benar. Allah yardha alaik. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi alaihissalatu wassalam disuruh, diperintah, tidak mengatakan kecuali dengan perintah dan wahyu. Kemudian beliau dikatakan Allah telah mengikut perintah. Maka ketika mereka meminta ke Nabi alaihissalatu wassalam untuk berjihad melawan orang-orang kafir di masa di Mekah, kita kan sudah kuat. Alasan mereka, ya Rasulullah, engkau Nabi apa enggak? Ya Nabi. Kalau Nabi kan ditolong Allah tabaraka ta'ala. Kemudian, bukankah kita di atas kebenaran? Benar, kita di atas kebenaran. Ya Rasulullah, bukankah mereka di atas kebatilan? Benar, mereka di atas kebatilan. Taib, kenapa kita terima saja penghinaan ini? Kenapa kita tidak melawan? Tuan-tuan tahu kan bagaknya Umar kan? Jangankan manusia, syaitan takut pada Umar. Tetapi apa jawaban Nabi? Bi abi huwa wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaih, inna lam nu'mar, kita belum diperintahkan. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bahkan jangankan Nabi sendiri, untanya sendiri diperintah Allah Taala ketika hijrah. Masih ingat? Seluruh ansar ingin Nabi untuk menginap di rumah mereka sebelum Nabi bikin rumah. Sah? Semua mengajak, kata Nabi SAW, da'uha fa innaha ma'mura, tinggalkan dia karena dia diperintahkan. Sampai ontanya pun dapat perintah. Akhirnya dia, dan Nabi memang berharap ontanya berhenti di depan kerabat atau di rumah kerabat ibundanya. Ibunda Nabi asalnya dari mana? Ibunda Nabi kita alaihi salatu di mana? Orang Madinah. Dari Bani? Dari Bani? An-Najjar. Dari Bani? An-Najjar. Dari kaum Ansar. Dan alhamdulillah berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang juga dari Bani
Bani An-Najjar, dari keluarga ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintah ketika Nabi alaihi salatu wasallam setelah perang Ahzab, Nabi pergi umrah dengan 1600 orang tanpa senjata. Tiba-tiba dihadang oleh orang kafir Quraisy. Di mana? Di Hudaybiyah. Dipaksalah Nabi dalam tanda petik untuk kembali ke Madinah. Padahal Hudaybiyah dari Madinah lebih kurang jarak Pekanbaru ke Salo. Dan dekat apa jauh? Dekat saja. Karena jauh Makkah Madinah 441 km. Berarti sudah menempuh jarak hampir 400 kilo. Tinggal lagi sekitar 60 kilometer. Dah dekat atau masih jauh? Mana jauh kamu ke pada Madinah? Sampai ayat pada 60, ada jauh? Tak faham ya? Mana yang lebih jauh 400 kilometer daripada 60 kilometer? Itu baru tahu. Jadi sudah hampir sampai ke Makkah. Lalu Nabi dipaksa dalam tanda petik, tapi itu adalah kehendak Allah SWT. Sampai-sampai sahabat-sahabat seperti Umar juga protes. Ya Rasulullah, ini penghinaan ini. Karena di antara klausulnya, siapa yang masuk Islam lalu pergi ke Madinah mesti dikembalikan oleh Nabi SAW, tidak boleh diterima. Padahal siapa yang murtad, yang masuk Islam lalu kembali kepada kekufuran, tidak wajib dikembalikan oleh orang Mekah. Zalim lagi kan? Yang masuk Islam bergabung dengan Nabi, Nabi tak boleh terima, kembalikan ke Mekah. Sebaliknya, orang yang bergabung dengan orang kafir tak wajib dikembalikan oleh Nabi orang kafir. Kan zalim? Tetapi Nabi terima itu. Kenapa? Perintah Allah. Ketika dikritik oleh sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini penghinaan terhadap kita Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, "Ya Umar, inni Rasulullah." Ingat, Umar, saya ini Rasulullah, enggak pakai pikiranmu itu. Itulah lebih kurang bahasa sekarangnya. Artinya kalau sudah wahyu, pikiran dikesampingkan kalau bertentangan dengan wahyu itu. Inilah cara beragamanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintah beragama dengan perintah, bukan dengan selera. Ini proses kaum muslimin. Nabi diajar Allah, kemudian Nabi mengajar sahabat begini cara memahami agama itu. Menurut perintah, bukan menurut selera. Dan untuk itu Allah berikan rekomendasi bahwa Nabi benar-benar di atas hidayah Allah. Wa innaka la'ala hudan mustaqim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas hidayah yang lurus. Nah, karena dia ikut perintah dan tidak berkata-kata kecuali dengan perintah, maka dia berada di atas hidayah. Nah, orang yang di atas hidayah inilah yang patut menjadi pemberi petunjuk bagi siapa yang mau ikut dengannya. Maka Nabi disebut pula oleh Allah SWT menjadi orang yang memberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah. Engkau, karena engkau mengikut hidayah Allah, berada di atas petunjuk Allah, karena taat perintah Allah dan tak mau ikut entah selera, maka engkau berhak menjadi pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini semuanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita bersama kalau nak beragama yang benar mesti ikut perintah.
bukan ikut selera. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dengan demikian, maka Nabi alaihi salatu wassalam berhasil mendidik para sahabatnya dari beragama di masa jahiliyah, berkeyakinan atas keinginan, beramal atas kemauan, dan bermuamalah sesuai kepentingan, yang semuanya berdasarkan perasaan dan pemikiran, kepada mentaati perintah Allah, mengikuti arahan Allah, melaksanakan sesuai petunjuk Allah, dan membawa orang kepada petunjuk Allah berdasarkan ilmu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga seragamlah mereka dalam berkeyakinan, di dalam beramal, di dalam berakhlak dan beradab, sehingga walaupun terjadi perbedaan pendapat tetapi tidak berujung pada berebut pendapatan. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Memang mereka kalau sudah masuk ranah berpendapat, karena memang boleh berpendapat. Nabi menghalalkan ijtihad, Allah membolehkan kita berijtihad selama tidak ada dalil yang khusus dalam masalah itu. Dan ingat, ijtihad juga tergantung pada pintu-pintu yang boleh ijtihad. Kalau untuk menyebut tentang sifat Allah, tak boleh berijtihad di dalamnya. Kalau nak menyebut tentang surga neraka, tak boleh berijtihad di dalamnya. Saya karena anak saya ini, saya sayang kepadanya, ini pasti masuk surga. Ini karena tongkol ke saya, masuk. Itu tak bisa ijtihad di situ. Kalau nak, nanti akan kita masukkan yang dokek-dokek dengan kita, yang sayang-sayang sama kita masuk surga semuanya, yang benci sama kita masuk neraka. Itu bukan urusan kita, tidak ada ijtihad kita di dalamnya. Maka tidak boleh memutuskan seseorang masuk surga, masuk neraka kecuali dengan dalil. Sebagaimana kita tak boleh menghukum seorang kafir, seorang fasik, bahkan seorang ahli bin'ah kecuali dengan ilmu dan dalil. Ini kadang-kadang kita berselera pula kaum muslimin. Memang bagus ya dari akidah, ibadah mungkin selalu ikut dalil, tapi pas menghukum orang ikut perasaan juga. Asal ndak samusaji jawab, berarti ahli bid'ah. Tapi kalau leki awak salat, ahli sunnah. Ini juga tidak berdasarkan perintah, ini berdasarkan selera. Dan memang di seluruh bagian umat Islam akan ada orang-orang yang tetap, yang namanya manusia pasti ada salah. Maka saya katakan berulang-ulang, yang berada di manhaj yang benar, yang berada di jalur yang benar, yang selalu bersemangat menegakkan sunnah Nabi SAW, pasti akan ada tersilap dan tersalah. Maka tidak boleh mencari-cari kesalahan, apalagi kita bukan ahlinya. Apalagi kita bukan ahlinya. Orang yang dikenal dengan tertibnya aturan, lalu terjadi kecelakaan yang melibatkan dirinya, jangan segera mencari pasti dia yang salah. Tetapi mungkin ada sesuatu yang tidak atau di luar kemampuannya harus melakukan kesalahan itu. Misalnya dia berada di jalur yang benar, tapi pas nak nginjak rem, tak injak gas. Tentunya airnya tak tumbuk uang di depan. Dari sisi jalan dah benar, kecepatan sudah benar, tapi salah tokan. Dan ada pula dia sebenarnya harus istirahat, tetapi dipaksakan juga sambil ngantuk nyetir. Ya, airnya tak kelong kah? Kaki yang harus tak boleh belok, akhirnya ditabrak orang dari belakang. Jadi banyak orang yang berada di jalur yang benar pasti akan ada kesalahan. Itulah hikmahnya kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wala a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunnah. Saya tak mengenal satu orang pun ulama yang ahli di sunnah.
yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Ini perkataan Imam Syafi'i, catat ya, catat dengan tinta tebal, tinta emas, hafalkan itu supaya kita paham. Saya tidak mengenal seorang pun yang berilmu tentang sunnah. Yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Satu orang ya, satu orang ini, bukan bicara tentang kolektif umat, tidak, satu orang yang menguasai seluruh sunnah. Padahal Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan orang sekelas Imam Malik. Imam Malik, Imamus Sunnah, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imamus Sunnah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Waqi' ibn Jarrah Ar-Ru'asi, bertemu dengan Faqihul Hijaz wa Muhaddithuha Sufyan bin Uyainah, dan bertemu dengan Muslim ibn Khalid Az-Zinji Faqihu Makkah. Tetapi beliau mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan, walakin minhum man yuhitu bi 'ammati sunan. Tapi di antara mereka ada yang menguasai secara umum sunnah, wa yuhitu ba'dhum aqalla mimma yuhitu ghairuh, dan ada pula yang menguasai lebih sedikit dari itu. Wa minhum man yuhitu bi aqalli sunan, dan ada pula di antara mereka yang hanya menguasai sebagian kecil sunnah. Kalau tuan-tuan ada debat Imam Syafi'i, saya tanya sekarang, ayo tunjuk tangan yang hafal seluruh sunnah Nabi, ayo. Hah? Dan cayor ustaznya, ustaz membuat cito kaju terbaunya nah. Oleh sebab itu, ikhwani akhwani fillah, inilah yang membuat kita harus ekstra hati-hati bila melihat seseorang ilmu, seorang ulama sekalipun, apalagi da'i, yang melanggar satu sunnah, mungkin menurut kita ini dosa besar. Ketahuilah, apakah antum sudah klarifikasi kepadanya, dia sudah tahu atau belum, atau kalau sudah tahu sudah paham atau belum, atau kalau sudah paham ingat atau lupa, atau kalau ingat apakah dia mengatakan itu hukumnya wajib atau sunnah, dan sebagainya. Maka harus berhati-hati dalam masalah ini. Maka kaum muslimin dan muslimat di rumah, karena tidak semua yang tidak kita ketahui berarti tidak ilmu, tidak. Maka jangankan kita, di kalangan sahabat sendiri terjadi Umar tidak mengetahui sebagian sunnah Nabi, Ali bin Abi Talib luput daripadanya sebagian sunnah Nabi. Dan kapan dapat? Setelah Nabi meninggal. Ketika dia di khalifah, nak menetapkan hukum, datang apa namanya sahabat lain memberitahukan, ini saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beragamalah sesuai perintah, jangan mengikuti selera, karena selera itu selalu menyengsarakan, membawa kepada yang merusak dan membuat kita terpisah-pisah. Karena sudah diuji oleh Allah SWT, orang ketika tak diutus Rasul, mereka mencari agama menurut keinginan dan selera masing-masing. Akhirnya apa? Mereka mempunyai kebiasaan, keyakinan, ibadah, amalan yang jauh melenceng dari yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Intinya seperti kata sebagian ulama, na'budullaha kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan Allah, bukan seperti yang kita inginkan. Nah, kalau Allah ingin kita berdoa kepadanya langsung, untuk apa kita cari perantara-perantara? Ya, jelas kan? Kalau Allah ingin kita langsung, antum kalau ingin dapat bosu langsung jadi presiden, berpilih aja lewat ajudan lah. Misalnya telpon dek Pak Jokowi, Ustaz Dasman datang jam sekian ke Jakarta ni, jenlepak dan lewat ajudan je lah, gitu ya.
Kalau bisa langsung, kenapa lewat ajudan? Jelas. Dan Allah katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Doalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Tidak ada istilah, oh saya bergelimang dosa. Justru ketika antum bergelimang dosa itu, lalu datang kepada Allah, merendahkan diri, menangis sejadi-jadinya, memohon dengan merendahkan hati, Allah suka dan menerimamu kembali. Bahkan Allah tertawa melihat hamba yang seperti ini. Maka Allah, pintu Allah itu terbuka. Pintu maaf dan maghfirah Allah selalu terbuka. Makanya orang-orang yang mengikuti perintah dalam beragama nyaman. Tetapi orang-orang yang mencoba berada pada Allah dengan keinginan dan selera selalu merasa tidak aman. Sehingga kalau ada orang ngaji membahas masalah itu, dia bilang jangan salah-salahkan. Jangan salah-salahkan. Karena memang dia tidak yakin. Tapi kalau orang yang mengikuti Nabi alaihissalam, orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai perintah, tidak mengada-ngada, dia aman. Yang nak salahkan silahkan, saya siap untuk memberikan hak jawaban. Iya kan? Makanya yang senantiasa membuat-buat di dalam beramal dan beribadat, senantiasa khawatir dan mewanti-wanti, jangan sembarang menyalahkan, karena dia sendiri tak yakin. Sama adik-adik nanti ujian. Pernah ujian? Belum ya? Sudah ujian? Bedakan yang menjawab sesuai dengan yang dipelajari. Selepas ujian risau? Saya ulang lagi. Yang menjawab dengan sesuai dengan yang diajarkan guru. Setelah ujian ada risau? Takut disalahkan? Enggak. Enggak ada perasaan takut. Nyaman saja, ya toh? Tapi coba melenceng sedikit saja. Enggak hafal kan? Habis ujian cari buku, sah? Sampai robek pula buku karena cepatnya enggak. Khawatir disalahkan, ya kan? Sehingga berusaha mencari jawaban-jawaban. Nanti kalau disalahkan oleh ustaz, saya akan cari dalih untuk membenarkan apa yang saya salah itu. Itulah sebabnya kenapa ahlus sunnati wal jamaah selalu nyaman dalam berkeyakinan, nyaman dalam melakukan amalan dan peribadatan, nyaman dalam bersikap, bermuamalah dan berakhlakul karimah, karena mereka mencontoh manusia yang utama dan pertama yang amalannya pasti diterima, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tak keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi haji ikut Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun menurut sebagian kita bongak, tak ada masalah, sebab kita merasa aman. Sebab ditanya, kenapa antum tak mau sembelih dam musim haji kecuali setelah hari nahar? Segampang kita jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban 100 ekor unta. Tak satu pun yang disembelihnya kecuali setelah hari nahar. Jelas kan jawabannya? Tapi kalau tidak, ada pendapat ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Kita ikut yang mengatakan sah ajalah. Soal pasalnya apa? Lebih murah dan meriah. Itu datang nanti yang membahas, ulama yang mengatakan Nabi tak pernah buat. Kamu jangan sembarang nyalain orang. Memang ulama itu tidak paham. Kan ribut jadinya. Alaikum muslimin muslimat. Semakin antum paling sesuai dengan Nabi dalam berkeyakinan, dalam beribadah, antum semakin aman dan nyaman. Karena kita tidak ikut selera, tetapi ikut perintah. Bahkan, mohon maaf, melakukan sesuatu yang mungkin menurut akal tak masuk, tetapi kalau itu perintah Allah, maka nyaman melakukannya. Apa contohnya? Salat, masuk akal lah. Apa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anak bujangnya. Masuk akal? Enggak kan? Ya. Kalau tanya ke orang liberal nanti kejam ini orang bapak ini. Tapi kalau tanya pada orang beriman
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku lihat perintah dalam mimpi. Mimpi Nabi itu hak. Kalau mimpi kita jangan. Mimpi kita ada syaitannya. Ya. Kalau ada mimpi suwonya mandi anak jembut dah. Itu dari syaitan itu. Ini Nabi bermimpi. Ya anak, dengarkan, saya dapat perintah untuk menyembelihmu. Apa jawaban orang yang beriman? Ya abati. Ya abati, if'al ma tu'mar. Ayah, lakukan yang diperintahkan itu. Kalau perintah Allah, lakukan. Tidak usah takut disalahkan. Tidak usah takut disalahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nanti saya akan sabar. Jelas? Tapi kalau tidak perintah Allah, jangan dibuat nak. Ini perintah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Perintah Allah. Ketika Nabi Musa disuruh untuk belajar oleh Allah kepada Nabi Khadir atau Nabi Khaydir atau Nabi Khidr alaihi wassalam, nah, naik kapal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Khidir, dilubanginya kapal itu. Tidak logis kan? Tidak logis. Ini merusak barang orang. Dosa tidak merusak barang orang? Rusak tidak? Dosa, kemudian membahayakan, bisa tenggelam itu kapal. Tapi ini perintah siapa? Perintah Allah. Makanya qisas, yaitu memenggal orang yang membunuh dengan sengaja, itu perintah Allah, maka tidak kejam. Karena Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika dia berjalan berdua, dapat lagi anak kocik, dibunuhnya anak itu. Ya tentu jangan buat pula macam itu dah. Nanti dan bosnya Nabi Khadir, jangan. Itu bukan Nabi. Ya. Dibunuhnya. Ini kezaliman luar biasa. Ini kemungkaran. Tapi ini perintah Allah. Maka bukan mungkar. Dan ketika dia berjalan lagi minta bertamu, tak dilayani. Akhirnya mereka berjalan lagi, ketemu sebuah gedung atau sebuah tembok yang sudah runtuh, lalu diperbaiki oleh Nabi Khadir. Nabi Musa logikanya harus minta upah, kita kira kita tadi gratis tidak dapat. Ini orang-orang tak pandai menghormati tamu, ini harus minta upah. Tetapi perintah tak boleh minta upah, tidak logis juga. Tapi setelah itu baru dijelaskan oleh Nabi Khadir alaihi salam, inilah ilmu yang Allah ajarkan kepadanya dan tidak diajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini Allah sengaja beri contoh yang mungkar-mungkar menurut pikiran, tetapi kalau itu perintah Allah maka itu ketaatan. Mungkar menurut pikiran tapi itu perintah Allah, mesti dilaksanakan dan itu adalah kebaikan. Jelas? Sudah jelas? Karena kita sambung lagi. Tapi tuan-tuan dah lapar nampaknya. Kan tak makan malam lagi kan? Mau makan juga? Mau? Nah, kalau mau makan saya tutup sampai di sini. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi ikutan dan begitu tinggi derajatnya tidak beragama kecuali dengan perintah Allah. Dan Nabi wajib taat kepada perintah Allah. Dan Nabi disebutkan Allah telah ikut perintah Allah. Nabi telah ikut hidayah. Dan Nabi menjadi pemberi hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Oleh sebab itu, beragamalah sesuai perintah. Jangan mengikuti selera. Karena selera ujungnya jahiliyah. Mengikuti selera ujungnya jahiliyah. Sehingga keyakinan-keyakinan berdasarkan selera berujung jahiliyah. Seperti acara semah menyemah. Itu kan selera itu. Apalagi kan ada juga sedikit kepentingan di dalamnya. Yang politik nak berkampanye di situ. Nak datuk-datuk nak mengokohkan kedudukannya sebagai nenek mamak di situ. Yang ustaz nak dapat pula kesempatan untuk dipercaya oleh masyarakat setempat dan seterusnya. Lalu kita jelaskan ini di mana
perintahnya. Justru di dalamnya terdapat kesyirikan, sebab menyembelih karena selain Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan keyakinan-keyakinan lain. Anak nomor satu tak boleh nikah dengan anak nomor tiga. Dalam keyakinan orang Jawa namanya celaka 13. Maka ada hotel-hotel rata-rata di Indonesia tidak ada lantai 13. Aja tengok pasu masuk hotel saya, sengojong yang hotel saya tidak ada lantai 13, karena dianggap itu sial. Dianggap itu sial. Kalau sudah ada angka 13 berarti mungkin dah paham tauhid orang itu. Kalau masih yakin dengan ini maka dianggap celaka 13. Atau keyakinan rumah yang tusuk sate, tahu tusuk sate? Tidak jawab ya? Nah, enggak. Ini mudah untuk mati dalam kecelakaan seperti ditusuk. Paham makna tusuk sate? Yang rumahnya di simpang tiga dan pas simpang yang satunya menuju ke rumahnya. Nah, ini dalam Peng Shui Cina ini rumah sial. Kalau tonton nak jual rumah yang seperti ini tidak akan laku-laku kecuali orang yang sudah tahu tauhid yang benar. Tapi kalau yang tahu keyakinan jahiliyah, dia tak mau beli itu. Dijual murah pun tak mau dia. Tidak mau. Harga 1 miliar misalnya jual 800 juta tidak mau. 700 tidak. 600 tidak. Sebab nanti kami mati kecelakaan. Mati kecelakaan dan sebagainya. Allahumma musta'an. Akhirnya mengikut selera itu menyulitkan. Menyulitkan. Berapa banyak agama ini didasarkan pada selera oleh umatnya sehingga mempersulit mereka dalam beragama. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita, dan dengan demikian insyaAllah turunlah barakah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan tidak ada kan? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak bertanya, tanya sama Ismail nanti ya. Nah, tanya sama beliau. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan hari. Baterai pun sudah habis. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassubhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.